Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi untuk video pada kali ini, Fi nak kongsikan kisah seram yang pernah Fi alami. Memandangkan sekarang ni kita nampak ramai sangat yang kongsikan kisah-kisah diorang yang pernah diorang alami. Untuk kisah seram yang Fi nak ceritakan ini, ada dua kisah, iaitu kisah yang pertama semasa Fi jadi facilitator dekat Universiti Fi. Kisah yang kedua ialah kisah yang pernah terjadi dekat dalam bilik Fi, yang tempat yang sekarang ni Fi tengah shoot. So Fi akan kongsikan dua kisah seram untuk video pada kali ini. Untuk kisah yang pertama ialah sewaktu Fi menjadi facilitator dekat IPT Fi lah, tempat Fi belajar. Siapa yang tahu, tahulah. Siapa yang tak tahu, Fi takkan reveal nama IPT kat mana Fi belajar. Sewaktu tu Fi dapat jawatan sebagai biro disiplin. Fi bersama tiga orang kawan Fi yang lain, iaitu Kak Amy, Izana, Zafira dan Fi sendirilah. So empat orang. Kita orang ni memang empat orang sekawan ni. Memang kita orang dah apply untuk jadi facilitator dan alhamdulillah kita orang dapat menjadi facilitator. Dan kemudian kami ditetapkan di dalam satu buah rumah yang sama. Kira satu hostel lah. Okay, satu bilik. Bukan satu bilik. Macam Fi punya tempat belajar, dia rumah. Dia ada rumah, dia ada bilik tiga, satu dapur. Okay, so kita orang ditetapkan dalam satu tempat yang sama lah. Satu rumah yang sama. Okay, kisah dia terjadi sewaktu hari pertama student baru masuk. Okay, sebab kita pun tahu, siapa yang pernah jadi student, korang pun tahulah orientasi takkan habis awal. Selalunya pukul 12.30 malam, 1 pagi baru habis orientation kan. Okay, dia macam ni kisah dia. Waktu first malam yang pertama tu, kita orang pun balik lah. Kita orang 4 orang ni, Fi, Kak Amy, Zafira dengan Izana, kita orang pun balik. So macam biasa, bila dah balik tu bukan terus tidur. Kita orang akan lepak-lepak dulu, borak-borak kan. Sebabnya, normally siapa yang pernah jadi facilitator, korang pun tahu, selalunya facilitator ni, dia tidur dia memang tak lama. Malam-malam pun sejam 2 jam je tidur. Sebabnya, dia dah hantar student balik. Lepas hantar student balik, kita kena buat rondaan tau. Kita orang kena buat rondaan, kena tengok dulu, pastikan semua student dah tidur. Kemudian baru kita orang boleh balik. Lepas dah balik, pukul 4, pukul 5 lebih dah kena bangun sebab nak kejut student-student untuk qiyam mulai. Jadinya memang waktu tidur facilitator ni memang sangat-sangat terhad. So kami pun masa tu tak tidur lagi. Kita orang borak-borak kan, cerita pasal student-student yang kita orang jaga masa tu. And then masa borak-borak tu, Kak Amy dia baca lah grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita orang punya FACI kan. Kita orang ada satu grup WhatsApp, grup facilitator. Okay, tiba-tiba dalam satu grup tu ada seorang kawan kita orang FACI lah bagi tahu ada satu student baru ni, dia bagi tahu kawan dia hilang. Maknanya kawan dia tak dekat rumah. Kawan dia keluar tanpa pakai tudung, keluar je. Sebab kawan dia ni pakai tudung, tapi dia komplain kat kita orang facilitator, dia call kita orang punya kawan ni lah. Dia kata kawan dia keluar rumah pakai baju tidur, bayangkan pakai t-shirt, seluar pendek, tak pakai apa-apa, tudung, keluar je rumah. So kita orang pun macam, dah kenapa kan masa tu? So waktu tu yang pergi tengok ialah Kak Amy. Kak Amy dia dengan kawan dia yang lain, kawan kita orang lagi seorang, dia pergi dengan kawan kita orang, FACI juga. Pergilah check kat rumah ni. Kita orang punya kedudukan IPT ni ialah, ni hostel lelaki dan ini hostel perempuan. Tengah-tengah ialah kafe. Facilitator semua akan ditempatkan di kawasan hostel lelaki lah. Okay, ada satu blok tu, memang blok tu khas untuk FACI perempuan. Kita orang semua akan ditempatkan dekat dalam satu tempat lah, satu bangunan. So Kak Amy ni, dia dengan kawan dia lagi seorang, FACI juga, dia carilah budak ni, dia pergi ke hostel wanita ni, dia pergi ke hostel budak perempuan ni, dia pergilah ke rumah yang mengadu tu, yang dia kata kawan dia dah keluar tu kan. And then rupanya dia orang terjumpa budak tu tengah jalan sorang-sorang, pakai seluar pendek, pakai t-shirt, rambut memang terlepas macam tu, tengah menghala pergi ke bus stop. Macam tengah jalan kaki without slipper, tak pakai slipper, tak pakai kasut, kaki ayam je. So memang Kak Amy time tu dia terus pergi grab budak tu. Dia stop budak tu tau. Budak tu pun memang macam kaku lah kan. Dia macam tak sedar, macam seolah-olah budak tu dibawa oleh sesuatu. Faham tak? So kita orang tunggu kat rumah. Okay, kita orang Fi, Izana dan Zafira tunggu kat rumah. Nanti masa korang tunggu, dalam pukul 2 pagi ke 3 pagi macam tu, Kak Amy balik. Kita orang ingatkan time tu Kak Amy balik seorang lah. Dah settle lah kes budak tu. Rupanya dia bawa balik budak tu rumah kita orang. Budak perempuan tu, masa dia masuk rumah, kita orang memang tengok muka dia. Faham tak? Dia muka dia tak perasan. Muka dia macam, macam tu je. Korang faham tak? Macam kita orang nak tegur pun dia senyap macam tu. Budak tu memang cantik. Comel sangat budak tu. Time tu jangan cakap lah. Memang masing-masing pandang each other kan, macam okay budak ni kat dalam rumah kita orang, okay. So
Tapi disebabkan tanggungjawab, kita jaga budak tu lah. Kita takkan nak bagi dia duduk kat rumah kawan dia kan. Nanti kan apa-apa jadi hal kita tak tahu. So dalam 10 ke 15 minit budak tu memang senyap je. Dia duduk, mata dia terbuka. And then dia macam sangat senyap tau. Dia macam tak cakap apa-apa. Kita tengah macam nak bagi dia tidur lah. Kita nak bagi dia relax sekejap kan. Sebab nak panggil ustaz untuk esok datang apa semua. Sebab time tu pun dah memang lewat sangat kau nak panggil ustaz pun. Kita orang tahu ada ustaz tapi tengok dia tak meracau. So bila dia tak meracau, kita orang macam fikir okay boleh jaga lagi lah. Okay time tu kita pun cakap Sophie, bukan nama sebenar eh. Sophie tidur apa semua kan. Tiba-tiba dia menangis. Tak, dia macam kita macam eh apa dia menangis kan. So Kak Amy ni dia tenangkan lah budak tu. Dia macam tenang Sophie, mengucap. Kaki dia time tu memang confirm tak, dia duduk kaki dia memanjang tau. Dia telunjuk kaki dia macam tu. Lepas tu kaki dia macam tu. Dia punya kaki dia macam tengah kejang ke depan tau. Kita macam urut kaki dia tau. Kita macam sambil urut tu kita bacalah kan, kita selawat kan, nak bagi dia macam bagi dia tenang. Lepas tu gigi dia macam tu, faham tak? Masa tu memang keadaan macam tak terkawal kan. So kita orang panggil lah ada seorang kawan kita orang Fesi. Ustazah lah, okey, kita orang panggil dia, so datang cakap kan. Lepas tu dia pun baca-bacalah. So budak perempuan tu dah tenang. So dia makin tenang, dia pun tidur. So bila dia tidur tu, kita orang tak tidur. Sebab kita orang takut ada something happen kan lepas tu. Kita orang pun pasanglah ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi sepanjang dia tidur tu memang ayat suci Al-Quran je yang bermain dekat dalam telefon kita orang time tu. Dan keesokannya kita nak berkumpul lah student ramai-ramai. So budak perempuan yang kita orang jaga ni, kita orang cuba kejut dia. Rupanya baru kita orang perasan budak perempuan ni dia period. Rupanya dia period. Nak tak nak, dalam keadaan dia memang tak sedar, mata dia terbuka. Masa kita orang nak kejutkan dia tu, mata dia terbuka. Tapi dia still dalam attitude yang kejang tau. Macam diam je, tak cakap apa-apa. Kita orang tegur dia pun dia diam je. So nak tak nak, kita orang terpaksa bersihkan dia. Kita orang terpaksa mandikan dia, apa semua kan. Sebab dia memang dalam keadaan yang kata keadaan kotor. Jadi takkan nak bawa keluar dalam keadaan macam tu juga. And then budak ni kita orang bawa pergi ke dewan. Okay, dewan ni ada satu bilik khas. Memang kita orang bagi dia letak kat situ lah. Takkan nak letak kat rumah kan. So masa kat dalam dewan tu, dia masih lagi dalam keadaan yang kaku. Yang apa, tak, orang kata kalau kita tegur pun dia senyap. Dia tak cakap apa-apa tau. Tapi bila kita orang cakap dengan dia lapar ke, dia macam faham tak? Bila kita macam lapar ke, dia macam Dia angguk. Dia boleh berinteraksi. Dia dengar apa yang kita orang cakap. Cuma tak terkeluar tau. And then kita orang pun panggil ustaz. Ada ustaz lah pensyarah juga. Ustaz pun datang cuba ubat dia, cuba berbual dengan dia, tapi dia masih senyap. Dan lepas tu baru ustaz bagi tahu sebenarnya ada budak dekat sebelah dia. Ada orang kata bunian lah, okay? Ada budak duduk kat sebelah dia. Masa tu dalam keadaan tu memang budak tu ada. Jadi maksudnya masa kita orang bawa balik rumah tu, budak tu ada sekali, faham tak? Dia kat dalam rumah tu, patutlah dia tak boleh nak gerak. And then kaki dia macam kejang, gigi dia tertutup rapat. Macam tak bagi dia bercakap tau, faham tak? So, ustaz tu kata mungkin si Sophie ni, mungkin Sophie ni dia melintas dekat kawasan bunian tu. Dia pula dalam keadaan yang tengah period datang bulan kan. Kira ustaz tu cakap budak ni nak tarik si Sophie ni pergi ke alam bunian. Tentulah. Okay, masa tu kita orang macam okay sebab kita orang pun dah familiar. Okay, kawasan IPT Fee Belajar ni pun memang agak keras orang cakap kan. Sejarah pembinaan dekat kawasan IPT Fee ni pun memang orang cakap kawasan lombong dulu. So memang benda-benda yang macam ni tidak asing lagi lah bagi kita orang student-student di situ sebab tu itu. Jadi kisah-kisah bunian ni memang dah familiar dah. Kita orang memang dah tahu dah. So lepas ustaz dah rawat dia, dia semakin okey sikit. Dia dah boleh pandang kiri kanan. Kalau tidak mata dia pandang straight je tau. Dia macam pandang tegak je. Dia tak pandang kiri, dia tak pandang kanan. Dia macam pandang satu arah je. So bila dalam keadaan dia dah okey, kita orang pun panggil lah ibu bapa dia. Dan lepas tu ibu bapa dia bawa balik. Pada student-student yang nak masuk mana-mana IPT ke apa ke, pastikan korang tak suka-suka pergi ke mana-mana tempat ikut suka hati korang dan berseorangan. Sebab kita tak tahu tempat-tempat yang korang lawat tu mungkin ada penunggu ataupun mungkin ada sesuatu dekat kawasan tu dan korang tak sengaja tersentuh. Okey, jadi sebab kita pun nak cakap kita tak tahu kan. Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar kita terlalu kawasan dia. Jadi pada siapa student-student baru, elakkan pergi ke mana-mana tempat bersendirian. Okey, kalau dapat kawan cari kawan, okey. Dan sentiasa pastikan diri kita bersih lah sebelum kita tidur, sebelum kita nak pergi mana-mana. Okey, pastikan diri kita bersih.
So itu untuk kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah yang terjadi dekat bilik Fi ni, tempat Fi syuting sekarang ni lah. Kisah tu terjadi 8 ke 9 tahun yang lepas kot, tak ingat. Dalam around that range lah. Okay, masa tu kakak Fi tak kahwin lagi. Okay, bilik Fi duduk sekarang ni, bilik Fi syuting sekarang ni adalah bilik Fi, bilik kakak Fi kat sebelah. Okay, so kisahnya terjadi waktu tu malam, pukul 10 ke 11 malam macam tu. Okay, so Fi tengah main phone. Okay, Fi tengah main phone apa semua. Tiba-tiba kakak Fi ketuk pintu bilik. Dia ketuk pintu bilik, dia cakap, "Anis, kau nak masuk bilik aku ke?" Kata macam tu. Tapi Fi macam, "Hah? Tak adalah, aku tengah duduk main phone. Mana ada aku masuk? Aku tak bangun pun pergi bilik kau kan?" So kakak Fi macam, dia tanya lagi, "Tommy mana?" Tommy tu kucing Fi lah. Dia tanya, "Tommy mana?" So kita orang pun cari lah Tommy kan. Kita cakap, "Tommy kat luar kot." So kita orang pun turun bawah, tengok kat pintu. Tommy tengah duduk bersia-sia kat luar tu kan. Okay lah. So kakak Fi dia tak cakap apa-apa tau. Dia senyap je, dia tak cakap apa-apa pun. Dia macam, "Oh, okay lah, tak apalah." So Fi pun macam, "Oh, okay, tak, kenapa kan tiba-tiba kan?" So esok ni baru dia cerita. Kakak Fi cerita, dia kata masa dia tengah main phone macam tu, ada benda cakap pintu bilik dia, dia bilik sebelah lah, okay, pintu bilik dia ada benda cakap macam nak masuk bilik dia time tu. Tu yang kakak Fi buka, dia macam pelik lah. Kalau Fi nak masuk, mesti Fi akan ketuk. Kalau Tommy, tapi Tommy kat luar. Faham tak? So masa kakak Fi cerita tu memang meremang lah. And then yang seterusnya, benda yang sama juga jadi kat dalam bilik Fi. Okay, masa tu Fi tengah tidur. Lepas tu tiba-tiba dalam pukul 3, dalam pukul 2:30 macam tu, Fi dengar bunyi, ada macam bunyi tapak lah, macam ada bunyi orang, tahu tak zing kan, ada orang macam pijak zing, kuat gila bunyi tu, sumpah kuat gila. So Fi pun macam, "Eh, siapa pula pijak zing ni kan? Kalau kucing takkanlah kuat sangat macam tu." Dia macam hentakkan tu macam dush dush dush, oh, memang sangat kuat zing tu. So Fi macam, "Alamak, janganlah time-time aku tengah tidur ni kan." So Fi nak cuba tidur, benda tu bunyi lagi, memang kuat sangat. Okay, memang kuat sangat dekat sana lah, dekat belah tingkap sana. Time tu Fi tak, Fi macam tak fikir apa, Fi terus buka, Fi buka, Fi terus bangun, Fi buka lampu. Lepas tu Fi tak tahu lah silap Fi ke apa, Fi buka lampu tu. Masa Fi dengar bunyi tap 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 tu, Fi dengar macam dia datang daripada rumah sebelah sampai ke rumah sebelah sana tu. Dia macam jalan straight. Fi terus sini, tiba-tiba Fi dengar macam bunyi, bunyi lagi tau, bunyi lagi orang berjalan atas zing, tak tak tak, and then dia stop betul-betul kat tingkap, tingkap rumah Fi ni. Memang Fi dengar macam bunyi orang berpijak, tapi dia stop kat tingkap rumah Fi. Time tu keadaan bilik Fi tengah terang. Time tu kau punya nervous, kau tak nak cakap apa tau. Fi terus bang, Fi terus duduk dekat tempat tidur Fi ni, Fi terus duduk. Fi tak cakap apa, Fi terus buka phone, main phone, scroll-scroll Facebook. Macam tak nak layan lah, benda tu tak nak layan kan. Senyap, dia dah senyap dah. Tak ada apa-apa. Lepas tu, Fi dengar benda berhembus. Time tu, Fi terus buka pintu, Fi turun bawah. Fi tak cakap apa dah, Fi terus turun bawah. Fi buka TV, Fi pasang drama terus, Fi tak nak masuk bilik pun time tu. Sebab Fi tak tahulah, kita tak tahu, wallahualam, kita tahu benda tu ada ke tidak. Okay, so benda tu terhenti kat situ je. So lepas tu Fi cerita dengan mama lah. Fi cerita dengan mama, mama pun kata, "Yang kau pergi bijak sangat buka lampu tu kenapa kan? Mungkin benda tu nampak bilik Fi yang bercahaya. Mungkin time tu kita tak tahu benda tu tengah lalu, dia tengah cari something." So sebab Fi dah takut, bila Fi takut, Fi buka lampu, bila dalam keadaan gelap lagi, kita takut tau, kita jadi, you know, nervous kan. Itulah, kita tak tahu kan benda-benda macam ni wujud sebenarnya. Kita jangan cakap benda tu tak wujud. Kita jangan nafikan benda tu tak wujud. Benda tu wujud, okey? Cuma sama ada kita nampak ataupun tidak je. Jadi itu sajalah untuk video pada kali ini. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah seram yang pernah Fi alami, yang kawan-kawan Fi pun ada cerita juga, banyak. Jadi ini je lah yang Fi dapat kongsikan dengan korang semua. Itu sajalah untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.